Banyak kan korang ada kuasa yang boleh mengangkat barang-barang depan korang tanpa pegang. Korang pakai mental je untuk control everything depan korang kan. So cerita ni bertajuk Psychokinesis yang mengisahkan Yu Sung-rong, ayah kepada this one girl. Dia ni separate dengan bini dengan anak dia tau, sebab dulu waktu dia orang, waktu anak dia kecil, ayah dia ni dia menjamin hutang kawan dia. So bila kawan dia larikan diri, ayah dia kena tanggung everything. So ayah dia tak nak susahkan family dia, ayah dia ciao. Tapi bila ayah dia belah tu, ayah dia tinggalkan bini dengan anak dia sendirilah untuk survive kan. So cerita ni start apabila anak dia ni, dia ada buat kedai, kedai makan tau. And then kedai ayam goreng. So tempat yang anak dia ni meniaga, dia macam ada satu kawasan neighborhood ni, semua orang meniaga kat kawasan tu tau. Tapi biasalah developer bila dia orang nak buat building baru ke nak buat projek baru, dia orang akan hancurkan bangunan yang previously and dia orang akan halau semua tenants dalam tu lah kan. Waktu tengah nak fight untuk building tu, berlaku pergelutan antara construction worker tu dengan mak, dengan anak dia ni and mak dia. So mak dia ni nak selamatkan anak dia, tapi mak dia terkorban waktu dalam tu and tak ada keadilan pun untuk mak dia sebenarnya time tu. And waktu tu lah anak dia ni contact ayah dia, bagi tahu mak dia dah tak ada, just to inform lah kan. Tapi mestilah ayah dia datang kan, and ayah dia tengok macam mana anak dia ni kesian lah, tak ada orang nak tolong untuk dapatkan hak dia balik tau. Sebab anak dia ni walaupun perempuan, tapi anak dia ni sangat-sangat berani ni untuk fight untuk rights semua orang dekat situ. And then diorang ni macam sama-sama nak memperjuangkan keadilan ni lah. So waktu ni lah ayah dia gunakan kuasa dia, yang actually ayah dia dapat kuasa dia ni sebab ada meteor ni, dia jatuh dekat pergunungan and waktu tu ayah dia tengah hiking. And then ayah dia nak minum air gunung tu kan. So terkenalah dia punya macam selit-selit power sikit kat situ. Sejak ayah dia minum air tu, ayah dia rasa macam ayah dia dapat develop kuasa-kuasa psychokinesis lah. Dia boleh angkat barang-barang dengan hanya menggunakan mental power dia je. So kat sinilah cerita ni dia akan kisahkan macam mana diorang nak recover balik relationship diorang as ayah dengan anak yang dah lama terpisah. Tiba-tiba diorang nak, ayah dia ni buat effort lah nak berbaik balik dengan anak dia sebab ayah dia sayang anak dia kan. So nak tolong anak dia menggunakan kuasa dia tu. So idea diorang ni berjaya ke tak untuk dapatkan balik hak diorang, the whole building, ataupun diorang akan dihalau daripada kawasan tu lah. So the best thing pasal cerita ni, sebab dia tunjuklah, dia portray kasih sayang seorang ayah tu ke anak. Even dia dah lama tak jumpa anak dia, tapi dia still care. Cuma dia tahu dia punya capability at that time memang tak boleh nak support anak dia, sebab tak ada parents yang tak sayang anak-anak dia orang. And kita as anak pun kenalah sayang parents kita. And also movie ni juga tunjuk macam mana apa yang jadi bila someone ni ada harta dan kuasa. So macam idea dia orang akan gunakan kuasa dia orang ni untuk help people, ataupun dia orang akan gunakan kuasa dia orang ni untuk menganiaya orang-orang yang tak berkuasa ni. So kalau kita ada kuasa, gunakanlah sebaik-baiknya, kena gunakan pada tempat yang betul. So untuk cerita ni saya bagi rating 4/5.